Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali pada malam hari ini kita dapat lagi hadir di tempat ini di dalam pembacaan shalawat kepada Rasulullah yang kita lanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan seperti ini akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, salat lima waktu adalah salah satu dari rukun Islam. Perkara salat ini sudah lama kita kerjakan, tetapi di dalam melaksanakan salat lima waktu ini kita terkadang hanya merasa bahwa sembahyang itu kita kerjakan karena diwajibkan oleh Allah. Kenapa kamu salat? Jawabannya, karena salat itu diwajibkan atau difardukan. Padahal kalau kita memikir, salat itu bukan saja hanya sekedar diwajibkan oleh Allah, bukan hanya sekedar karena kefarduan, tapi kita harus merasakan, menanamkan di dalam perasaan, sholat itu adalah kepentingan kita di dalam hidup. Manakala kita merasa sholat itu adalah kepentingan kita, di sana baru tertanam melaksanakan sholat itu dengan keikhlasan yang baik. Kalau kita merasa sholat itu karena diwajibkan atau karena diperbukan, di situ kalau kita memahami, kita masih merasa sholat itu adalah satu beban. Tapi kalau kita sudah merasakan, memahami bahwa sholat itu kepentingan kita di dalam hidup, sehingga sholat itu tidak lagi menjadi beban bagi kita. Manakala sholat itu tidak ada lagi menjadi beban bagi kita di dalam perasaan, sehingga di sana lahirlah keikhlasan yang murni di dalam melaksanakannya. Inilah yang dikehendaki. Nah, kenapa salat ini menjadi satu kepentingan bagi kita di dalam hidup? Kita seorang manusia yang diciptakan Allah memiliki berbagai macam kekurangan, memiliki kedzaifan. Apa yang kita perlukan di dalam hidup ini semuanya pemberian Allah. Mulai hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya pemberian Allah. Setiap detik kita bernapas, napas itu pun pemberian dari Allah. Selama kita hidup, mulai kita siang sampai malam, malam sampai pagi lagi, tidak lepas semuanya adalah dari Allah. Nah, oleh sebab itu, setelah kita merasa kita hidup ini selalu bergantung dengan Tuhan, selalu bergantung kepada pertolongan Allah, maka kita harus selalu memohon pertolongannya, mendekatkan diri kepadanya. Pendekatan diri kita ini tidak lain adalah dengan cara melakukan ibadah. Nah, di situ ibadah bukan hanya semata perintah Allah, tapi ibadah kepentingan kita di dalam hidup untuk mendekatkan diri kita kepada orang yang selalu kita mintai pertolongannya. Dengan ibadah kita mendekatkan diri kepada seorang yang selalu kita harapkan pertolongannya di dalam hidup ini. Sangat banyak pertolongan Allah kepada kita, tidak bisa kita menyebutkan. Wajarkah kita tidak menjalin hubungan
dengan orang yang selalu memberikan pertolongan kepada kita ini. Nah, dari situlah kita bisa menanamkan perasaan bahwa salat itu adalah kepentingan kita. Karena dengan salat inilah cara kita menghubungkan diri secara langsung dengan Allah, dengan Tuhan yang selalu kita harapkan pertolongannya di dalam hidup ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, selain itu pula, sholat lima waktu yang kita kerjakan ini adalah merupakan satu tangga untuk meraih keberuntungan, baik keberuntungan dunia apalagi keberuntungan akhirat dengan sholat ini. Tangganya sholat ini. Makanya dalam hadis Nabi, as-salatu mi'rajun lil mu'minin. Sholat adalah tangga bagi orang beriman, tangga untuk meraih keberuntungan, tangga untuk mendapatkan satu keberuntungan, bukan saja keberuntungan akhirat, keberuntungan dunia pun akan diberikan oleh Allah, kita dapati melalui ibadah sholat lima waktu. Makanya kalau ada azan panggilan sholat, hayya ala sholat, mari kita sholat. Sambungan pasti hayya ala sholat, mari kita meraih keberuntungan. Kenapa dengan sholat ini disambung dengan mari meraih keberuntungan? Karena sholat ini adalah satu tangga bagi kita untuk mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya. Dari keberuntungan dunia sampai keberuntungan akhir, sampai keberuntungan akhir. Nah, kemudian juga dengan sholat ini kita akan berzikir kepada Allah. Zikir inilah yang akan menjalin hubungan antara kita dengan Tuhan. Dengan zikir terjalin hubungan antara kita makhluk dengan Allah pencipta diri kita. Jadi mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan cara yang amat sempurna, kerjakan sholat. Makanya di dalam Al-Quran ajar Tuhan, ya ayyuhallazina amanu ijanu diali sholati min yaumil jum'ah pas'au ila zikrillah. Pas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil orang untuk melakukan sholat Jumat, pas'au ila zikrillah, bersegera untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena sholat adalah suatu cara untuk berzikir kepada Allah dengan cara yang amat sempurna. Aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku. Nah, sehingga dengan sembahyang ini kita berzikir. Dengan zikir ini terjalin hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, sehingga dari situ kita merasa bahwa salat bukan kewajiban, bukan semata-mata diperlukan, tapi adalah kepentingan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang selalu kita harapkan pertolongannya. Sembahyang adalah merupakan tangga bagi kita untuk mendapatkan keberuntungan. Sembahyang adalah cara yang paling sempurna untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin banyak kita mengerjakan sholat, semakin banyak pula kita mengingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, dengan sholat kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Sembahyangnya adalah cara untuk bersyukur kepada Allah. Banyaknya kita menerima nikmat Allah. Siang, malam, pagi, sore, bersambung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita terima nikmat ini, kita harus mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara yang bagus, bawalah diri untuk mengerjakan sembahyang. Tuhan selalu beri nikmat kepada kita,
Sedangkan kita yang diberikan nikmat ini misalnya lupa dengan Tuhan. Tidak mau beribadah. Tidak mau menjalin hubungan. Hanya Tuhan saja yang menjalin hubungan dengan kita. Sedangkan kita tidak. Kada wajar. Kada wajar. Kada pantas. Makanya Rasulullah di dalam hadis, padahal beliau adalah seseorang manusia yang sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah dijamin tidak ada lagi mempunyai dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pada malam hari ibadat beliau luar biasa, beliau mengerjakan salat luar biasa. Sampai ada hadis yang mengatakan sampai bengkak kaki beliau karena banyaknya salat malam yang beliau kerjakan. Sehingga cerita Aisyah, aku tidur, di waktu aku terbangun dari tidur Rasulullah tetap tidak ada di samping di pemberingan. Aku lihat beliau sedang asyik salat, aku tidur lagi. Beberapa kali aku bangun dari tidur, Rasul tetap salat. Rasulullah tetap salat. Aisyah mengumum, ya Rasul, sampian ini orang yang sudah diampuni oleh Allah. Sampian dijamin tidak ada lagi dosa. Kenapa begitu banyak salat sampian? Kenapa begitu banyak sembahyang sampian? Rasul menjawab, hai Aisyah, apakah kamu tidak setuju? Aku ini menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Jadi dengan sembahyang ini kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang paling sempurna. Nah, maka dari itu sembahyang jangan hanya diperasakan sebagai satu kewajiban yang diwajibkan Allah, sebagai satu keperluan yang diperdukan Allah, tapi kita rasakan sembahyang adalah kepentingan kita. Kiatnya apa tadi? Kenapa sembahyang kepentingan kita? Karena satu, sembahyang ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon segala-galanya. Karena kita hidup ini tidak bisa lepas semuanya dari pertolongan Allah. Oleh sebab itu kita dekatkan diri kepadanya. Kita mohon segala-galanya yang kita perlukan di dalam hidup. Di dalam salat kita memohon. Kemudian yang kedua, salat ini adalah suatu cara untuk berzikir kepada Allah. Mengingat Allah dengan cara yang amat sempurna. Yang ketiga, sholat adalah merupakan tangga untuk meraih keberuntungan, baik keberuntungan dunia apapun keberuntungan akhirat. Kemudian yang keempat, sholat adalah cara mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang sempurna. Ini sembahyang. Nah, terkadang bapak-bapak sekalian, orang ada yang memprotes. Maka sembahyang adalah suatu cara untuk mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Aku sudah lama sembahyang, lama sudah aku sembahyang, asal kada ada apa-apa aja, asal kada ada merasa keberuntungan apa-apa yang aku dapati. Padahal sudah lama aku mengerjakan sembahyang. Berapa tahun sudah aku sembahyang, tidak merasa keberuntungan yang Allah berikan. Nah, di situ bukan Allah ingkar janji. Di situ kita harus meneliti, mengoreksi. Barangkali sembahyang yang kita kerjakan masih ada terdapat kekeliruan-kekeliruannya. Barangkali sembahyang yang kita kerjakan bukan belum begitu sempurna. Nah itu. Apabila sembahyang ini kita kerjakan baik dengan ikhlas, kita kerjakan dengan cara yang sempurna, penuhi syarat rukunnya, kita kerjakan tepat pada waktu, Allah berjanji, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalaatihim khashi'un. Pasti beruntung orang-orang yang beriman di dalam salat mereka dalam keadaan khusyuk. Nah, jadi oleh sebab itu bapak-bapak sekalian yang Allah hormati, makanya di dalam ajaran fikih, apabila kita sudah mendengar suara azan, kita harus bergegas untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Mendengar suara azan, kita harus menyambutnya dengan perasaan semangat. Semangat. Kenapa kita menyambutnya dengan perasaan semangat, rasa gembira, rasa bangga? Karena ajakan salat, panggilan salat, berarti memanggil kita untuk meraih keberuntungan. Nah, ini.
cuma kita ini belum terbiasa banget. Begitu mendengar ajan kita anggap biasa-biasa aja. Malah orang ajan terkadang nongkrong. Jauh-jauh pulang para langgar, pulang para masjid. Orang ajan seorang para masjid nongkrong bapak pandiran. Ada wajar. Padahal ini panggilan untuk meraih keberuntungan. Kita menyambutnya harus dengan perasaan lega, perasaan gembira, perasaan bersemangat. Karena orang mengajak kita untuk mendapatkan satu keberuntungan. Makanya kalau di Arab ke Amerika, bila terdengar ajan hayya ala shalah, habis sebuah kegiatan apapun tutup, sebuah kegiatan apapun berhenti, semua aktivitas apapun semuanya terhenti. Nang pedagang tutup, nang warung tutup, acara di kantor apa segala tutup. Tidak ada lagi kegiatan yang berjalan apabila sudah azan terdengar. Semuanya bergegas untuk mengerjakan sholat, untuk mengingat Allah, mengingat Allah. Karena fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah, yaitu sholat. Nah, bapak-bapak sekalian, walaupun ya memang sholat ini waktunya panjang. Kalau juhur itu kan mulai jam 11.15 menit, saat ini juhur sudah masuk. Jam 2 masih waktu juhur. Jadi kan kekain aja dahulu, waktunya panjang aja. Walaupun di dalam hukum fikih waktunya memang panjang, tapi kita mengerjakan sholat di awal waktu, itulah sholat yang paling hebat. Itulah nilai yang paling tinggi. Sholat yang paling hebat itu adalah sholat di awal waktu. Andai kata jar Rasulullah, sholat di awal waktu itu kita kerjakan, nilainya dunia dan seluruh isinya ini ditimbang lebih berat nilai sholat di awal waktu ketimbang dunia dan seluruh isinya ini, saking besarnya nilai sembahyang di awal waktu ini. Nah, jadi kita harus membiasakan apabila sudah mendengar suara azan, bersegeralah kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena panggilan azan adalah panggilan ajakan untuk mengingat Allah, untuk sembahyang. Sembahyang adalah cara untuk meraih keberuntungan. Kita harus menyambutnya dengan perasaan gembira, perasaan lega, perasaan semangat, karena kita akan mengerjakan sesuatu tangga untuk meraih keberuntungan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dan jadi dari situlah kita apabila memahami, apabila kita memikirkan baik-baik, di situ kita akan merasa bukan kewajiban sembahyang ini, bukan hanya semata-mata diperlukan, tapi adalah kepentingan kita di dalam hidup. Manakala kita sudah merasa sembahyang itu kepentingan kita, sehingga di sana akan terdapat keikhlasan yang baik di dalam mengerjakannya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah, makanya sembahyang ini tanpa ada kecuali bagi setiap orang wajib mengerjakannya. Ya, kecuali ada beberapa golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya perempuan sedang haid diharamkan sholat dan tidak usah dibayar qadanya. Perempuan di waktu nifas karena habis melahirkan tidak diwajibkan sholat, itu rukhsah dari Allah. Selain daripada itu, sembahyang diwajibkan bagi semua orang yang sudah mukallaf akil balik. Dalam keadaan sakit, di dalam perjalanan, di dalam kesibukan apapun, sembahyang tetap menjadi satu kewajiban. Karena ini adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadakawa di dalam hukum fikih, karena sakit orang kadakawa berdiri, sembahyang boleh berduduk. Kada mungkin berduduk, ya berapa?
Kayak apa mengerjakan beramal? Ya dengan isyarat hati. Rokok tetap orangnya beramal, berbaring. Hati ingat dengan rokok. Sami Allahu liman hamidah, bacaannya baca. Bagaimana bacaan rokok, bagaimana i'tidal, bagaimana sujud kita baca. Sedangkan kelakuannya kita ingatkan di dalam hati. Sembahyang tetap merupakan kewajiban madama aqluhu sabitan. Selama akalnya masih ada di dalam diri, sembahyang merupakan kewajiban. Nah, gitu. Dalam perjalanan tetap wajib salat. Kurang mengejar waktu, mimar waktu. Makanya salat boleh ada ruhsahnya di kasar, di jamak. Yang 4 rakaat cuma dikerja 2 rakaat kasar, di jamak lagi boleh. Nah, waktu juhur mungkin salat kerjakan juhur langsung dengan asar 2 rakaat, nanti asar enggak salat lagi, jamak takdim namanya. Atau juhur sulit kita sembahyang karena dalam perjalanan atau begitu panas sulit, sedangkan kita yang mengejar waktu enggak usah salat juhur. Karena kita dalam perjalanan musafir, jalan jauh, niatkan juhur akan dikerjakan di waktu asar jamak takhir. Begitu sampai waktu asar, kita sholat ya, 2 rakaat dulu juhur. Setelah sholat juhur 2 rakaat, bersambung lagi 2 rakaat dengan asar. Namanya jamak takhir. Nah, ada cara-cara semacam itu sebagai keringanan dari Tuhan. Kenapa diringankan? Tuhan tahu dengan keadaan manusia. Tuhan maha melihat, maha mendengar dengan keadaan manusianya dalam perjalanan musafir mengejar waktu, capek apa segala, ada keringanan. Boleh dikasar, diperpindik, boleh digabung dalam satu waktu, yaitu jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, semacam itu. Bagus juga kita mempelajari kamri sembahyang dan jamak takhir, jamak takdim, kasar ini bagus dipelajari. Nah. Apalagi anak tolak haji kan tetap pakai benar. Nah, dalam perjalanan ibadah haji itu jamak takhir, jamak takdim, kasarnya kita pakai. Nah. Atau kita dalam keadaan musafir ke hulu sungai, ke Palangkaraya, ke Sampit, mengikuti kegiatan apa segala, mudah banget. Nah. Panggil rejerkan, mengikuti penataran pelatihan, apakah seminggu 10 hari akan berangkat. Nah. Yang namanya akan macam-macam belajar. Bila masuk jam 2, kada beristirahatan lagi sampai para maghrib hanya istirahat. Nah. 5 pajar asar, ya waktu juhur istirahat tadi, sembahyang juhur langsung sembahyang asar, majir penigari sudah bagaimana disampai situ, ayo lah, karena kita kadang cagar berdiam diri situ, nah, kita cagar muli kata pos, di sana hanya semata-mata kita melaksanakan tugas saja, boleh jamak asar bukan hanya terbatas 3 hari, sampai seminggu, pernah kok jamak asar ini, nah, maghrib, habis maghrib 3 rakaat langsung sembahyang isya 2 rakaat. Nanti isya kegiatan belajar macam-macam, ada usah sembahyang lagi, sudah dijamak tadi bedahulu jamak takdim. Kan nyaman kan? Ulun ingin pulih ke hulu sungai, ke kampung. Nah. Karena kampung sudah di sini, di situ kan kampung kelahiran. Nah. Di sini kita berdiam, kita bermukim di sini. Pulang kampung halaman hanya menunggu sebentar-sebentar aja 2-3 hari. Selama di kampung itu jamak kasar itu berlaku. Nah. Bila maghrib langsung sembahyang isya 2 rakaat. Kayaknya isya anak perjalanan kali lagi jarah warga keluarga kemana kali lagi kada bagandangan lagi. Kan nyaman. Nyaman. Nah, itu kan keringanan dari Tuhan. Kan Tuhan maha mengetahui dengan keadaan umat manusia ini. Tapi bagaimanapun keadaan, bagaimanapun dalam keadaan sibuk macam-macam, sembahyang tidak terlepas. Itu tetap menjadi tuntutan. Menjadi kewajiban, tidak ada suatu yang kita boleh meninggalkan sholat. Kayak apa kira waktu menggaring, kayak apa beruduk. Orang menggaring itu sebahyangnya awal dia sambil berebah misalnya kan. Tapi kayak apa bersucinya, beudunya, ya bisa ditolong, diuduyakan. Bisa. Apalagi kita misalnya menggaduh orang tua sakit. Bentar-bentar apa bentar kita uduyakan, tolong sin beudu, bawakan banyu ke samping sidin, ada aja lubang di awak sidin misalnya kan, diuduyakan. Bagus orang sakit tuh selam kadang suci, karena dalam udu ini selama udu ini kada batal, nilainya itu ibadah. 2 jam kada batal udu, 2 jam itu nilai kita pahala ibadah kita tuh. Ujar Rasul bagaikan orang yang etikap di dalam masjid. Pahalanya tuh bagaikan orang etikaf dalam masjid.
Karena salat maghrib kita berwudu, kada saling batalan sampai isya. Sajam lagi tambah ada batal. Berapa jam nilai kita dalam ibadah? Selalu mendapat nilai ibadah. Orang sakit dalam keadaan wudu kada batal nilainya sama ibadah. Andai kata ia mati, ada yang mengatakan ia mendapat pahala yang begitu besar sampai bisa selamat dari sisa umur. Nah itu bagus. Jadi bila menggaduh orang sakit itu satu, pakaian beliau diperhatikan. Itu menggaduh orang sakit. Jangan sakotor-kotornya. Begitu misalnya pakaian sidin kelihatan pina kotor, pina benda jis gantiakan. Begitu juga misalnya kan apa namanya, taplak beliau tidur nambah baring lapik, gerbesa kita akan selimut, jangan sakotor-kotornya gantiakan. Nah, begitu juga kemaluan-kemaluan sidin misalnya apa segala, apabila kan kurang bersih apa segala bisa diistinjai ya kan. Nah, kenapa? Karena apabila orang ini dalam keadaan selalu bersih dari hadas, malaikat rahmat itu kada menjauh, ia selalu mendekat. Malaikat rahmat itu selalu mendekat. Nah, selalu mendekat. Kali ini sudah kelihatan lama, sudah sakit parah benar, sudah. Kuku sidin pina panjang dipotong ya kan, Pak Amri ya. Awak pina badaki benar dimandii. Bagus, orang sakit itu kan dimandii ya kan. Mandi biasa aja. Ada orang kampung ada mandi sembilan aja. Orang biasa lho ke rumah tokonya orang. Sampean tahu aja datang orang lejon, apa gara hajat. Anu jarang. Kaitan kami pegaring lawas sudah jadi minta mandi ya kan mandi sembilan. Mandi sembilan. Mengapa mandi sembilan itu gunanya? Ujar orang aja apabila misalnya hendak sigar, hendak sehat cepat juga. Cuma hendak mati cepat juga. Di dalam hukum kadada mandi sembilan orang sakit tuh kadada. Ya ibarat itu mandi biasa ya. Cari misalnya banyunya yang agak segar, apalagi misalnya kan banyu itu dihangati sedikit, nah dibawati nang harum-haruman, kan nambah bau segar, dibawati bunga-bunga nang harum, misalnya kan daun laos macam-macam supaya banyu ini bagus, harum, nyaman, dipanasi sedikit supaya daki-dakinya kotorannya di awak tuh kan mudah luntur. Beliau sakit sudah lama kada mandi. Begitu dimandi siapa tahu karena merasa nyaman awak sigar siapa tahu merasa nyaman misalnya nah, awak sudah lama ringkot atau segala awak ada tadi mandian datangnya banyuna nyaman sigar deki-deki kotoran hilang di awak siapa tahu sigar. Nah itu kan cuma bukan terhadap mandi sedang bilang nak mati lakas jua lah sehat lakas jua itu kan ada masalah ajarannya itu. Nah ya bagus mandi biasa lah. Nah jadi semacam ini. Nah, jadi sembahyang tadi tanpa ada kecuali bagaimanapun keadaan kita, sembahyang menjadi kewajiban. Ada beberapa cara pelaksanaannya, andai kata berdiri kada kawa sampai berduduk, tadi kan lantaran sakit kada mungkin lagi berdiri, ya berduduk jadi sembahyang. Nah, duduknya kayak apa? Ya kayak tahiyat awal. Kada kawa duduk kayak tahiyat awal, entar maka stroke apa segala, ya kayak apa yang mungkin berunjur lagi, kada apa-apa juga. Nah, Tuhan tidak terlalu memaksa dengan perilaku salat asal dikerjakan sampai di mana kemampuan kita. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan selain itu pula atas fikih mazhab Syafi'iyah, andai kata di waktu-waktu yang lalu kita itu banyak merasa akan meninggalkan salat, baik itu sengaja atau tidak disengaja, itu bukan hilang, catatan kewajiban itu bukan hilang. Itu tetap tercatat sebagai hutang kita kepada Allah. Lalu hukum fikih mazhab Syafi'i ini menyuruh lawan kita, gunakan waktu-waktu yang terluang itu untuk menutup atau membayar sembahyang yang pernah kita tinggalkan. Dengan disebut sembahyang qadha'an, sembahyang qadha. Sembahyang qadha. Dulu banyak kita meninggalkan sholat. Nah, sengaja tidak disengaja. Saat ini misalnya kita sudah merasa begini Tuhan, kesibukan sudah mulai kurang, apa segala, banyak waktu yang terluang, gunakan waktu-waktu yang luang itu untuk membayar sholat-sholat yang pernah ditinggalkan di waktu-waktu yang lalu. Disebut namanya sholat qadha. Nah, sembahyang bayaran. Jadi sembahyang itu ada-adaan,
ada lagi qada'an. Kenapa? Karena itu tidak hilang catatannya. Kita tinggalkan itu sebagai hutang kita dengan Tuhan. Sampai dalam akhir kita akan diterima, akan dicari. Nah, oleh sebab itu di waktu hidup ini, ya sedikit-sedikit dicicil, dibayar. Salat yang pernah ditinggalkan di waktu-waktu yang lalu. Caranya sama dengan cara biasa, dengan salat biasa. Cuma waktunya aja lagi sudah luar daripada waktu yang ditentu, yang ditentukan. Mengkada salat juhur, bangunlah harus di waktu juhur, enggak. Apabila pun, kapan pun waktunya. Habis maghrib, menyeka amrik, menunggu isya kan lawas waktunya. Ya tinggal tunggu dulu masih mampu timbang menonton sinetron macam-macam. Baik kita gunakan untuk membayar sholat. Sholat apapun yang kita kerjakan habis maghrib silakan boleh. Aku membayar sholat juhur ya sembahyang pula 4 rakaat. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaat yang qada'an lillahi taala. Bukan lagi adaan qada'an lillahi taala. Sembahyang juhur 4 rakaat. Bagaimana juhur biasa aja kayak itu juga bacaannya sama. Habis sembahyang juhur 4 rakaat salam, oh masih panjang waktu belum isya. Aku sembahyang lagi, aku sembahyang asar lagi. Asarnya apabila ya, apabila aja aku banyak salat asar tinggalkan dulu, sembahyang asar lagi. Habis asar 4 rakaat salam masih panjang, berlanjut lagi misalnya aku sembahyang juhur lagi. Boleh atau sembahyang asar lagi atau teruskan maghribnya apa segala sampai waktu isya ya 5 waktu terbayar alhamdulillah. Berapa diringankan nanti siksa kita di akhirat apabila hal ini sudah kita bayar. Nah, kenapa jadi dituntut untuk membayar? Karena itu tercatat hutang kita dengan Tuhan, tidak bisa akan hilang. Nah, jadi itulah pikir sepiah semacam ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Dan jadi mulailah kita tanamkan perasaan kita bahwa sholat itu bukan hanya semata kewajiban yang diperdukan Allah, tapi adalah kepentingan kita di dalam hidup. Apabila kita sudah merasa bahwa sholat kepentingan kita, di sana akan tertanam perasaan ikhlas di dalam mengerjakannya. Kalau kita hanya merasa karena itu kewajiban, kenapa kamu sholat karena itu diperdukan, itu pahamannya, pengertiannya, kita masih merasa ada dibebani di sana. Sehingga keikhlasan tidak begitu murni. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang Allah menghormati, ini aja dahulu urayan-urayan kita pada pertemuan ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan Tuhan taufik hidayah sehingga kita menjadi orang yang selalu menegakkan sholat di dalam keadaan tepat waktu, dalam keadaan ikhlas dan khusyuk kepada Allah. Kita sudahi, Allahumma a'lam bisawab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hajjan marhama wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan 'asuma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa waladan salihan. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina bihudak wa radda'ana biridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.